karena belum ada kursi, jadi mudah-mudahan di 2024 melalui kegiatan seperti ini bisa menangkan lagi Demokrat khususnya di Kalsel. Targetnya berapa untuk Kalsel untuk memenangkan pemilu yang akan datang? Untuk suara RI mungkin ya 20-30 ribu udah dulu. Ya 1-2 kursi lumayan lah udah di Kalsel RI-nya di Senayan ya. BMI Demokrat di Kalsel gimana untuk kegiatan di sana untuk menangkan Kalsel? Ya untuk kegiatan sekarang untuk BMI di Kalsel sementara kita perlukan kinerja nyata untuk langsung ke masyarakat kita bantu apa yang bisa kita bantu apa di dibutuhkan masyarakat apalagi kan sekarang dan banyak bencana alam kami selalu turun sih dari pertama secara Demokrat. Bang, apa saran dalam Rapimnas ini Bang? Sarannya semoga ya tentunya ke depan lebih sering diadakan kegiatan seperti ini ya. Tentunya bisa mensolidaritaskan juga kader-kader setiap daerah yang tadinya belum kenal jadi tambah kenal. Karena kalau kita bergerak secara bersama, insya Allah mudah lah kita lakukan. Bang, kira-kira di Kalsel sendiri kebutuhan apa yang paling urgent Bang? Untuk Kalsel saat ini tentunya karena COVID ini kan ekonomi lumayan menurun ya. Jadi kita harapkan kader-kader kita bisa turun untuk membantu bisa meningkatkan UMKM untuk meningkatkan ekonomi di daerah masing-masing. UMKM Bang, harapan terakhir Bang dan adanya Rakernas, harapan-harapan untuk daerah. Harapannya khususnya untuk BMI ya. Adalah keterwakilan di legislatif masing-masing kabupaten kalau bisa sampai ke tingkat tertinggi bahkan kepala daerah.